Assalamualaikum. Hai. Untuk video kali ini, aku nak ceritakan satu kisah legenda ataupun kisah seram lah yang berada dekat Perak, iaitu negeri aku lahir kan, tempat aku membesar. Yalah, dekat sana banyak cerita-cerita seram ataupun cerita-cerita sejarah kan. Aku nak cerita satu kisah di mana dia quite famous dekat Perak. Aku rasa dekat Malaysia pun quite famous, iaitu sebuah istana lama yang tak siap dan terbiar. Tapi sekarang dah menjadi tarikan pelancong dekat Batu Gajah Perak. Istana yang aku nak ceritakan ni adalah yang dinamakan sekarang adalah Istana Kelly Castle. Dia terletak dekat Batu Gajah, Perak. Istana ni telah dibina oleh orang Scotland yang nama full dia adalah William Kelly Smith. Sebab tu dia ambil nama tengah kan, Kelly Castle kan. So kalau korang nak tahu macam mana cerita dia, kronologi dia, aku rasa ramai je yang pergi dekat sana kan. Banyak je kisah-kisah seram. Aku tak pasti berkenaan dengan orang luar, tapi kalau orang Perak sekitar sana, Batu Gajah, Ipoh, Manjung, mesti pernah dengar macam kisah-kisah seram yang berlaku dekat sana kan. Tapi untuk first ni, aku nak cerita kronologi dia, sejarah dia dulu macam mana kan. Kelly ni dilahirkan pada tahun 1870 dekat Moorfield, Scotland. Pada tahun 1890, pada umur dia 20 tahun, so dia dihantar ataupun diterbangkan ke Malaysia, ataupun pada zaman tu masih dipanggil Malaya, untuk menjadi seorang jurutera awam dekat Malaysia ni lah. Dan dekat Malaya ni dia menyertai firma guam ataupun company dekat Malaya ni yang bernama Charles Alma Baker. Baker ke Baker ke aku tak pasti kan. Masa tu kata company ni dia dilantik oleh kerajaan untuk clearkan hampir 9,000 tanah dekat area Batu Gajah ni ataupun daerah Kinta ni kan. Dan Kelly ni dia antara 9,000 tu dia beli 1,000 ekar dekat daerah Kinta ni, maksud dia daerah Batu Gajah ni, dan memulakan bisnes dia sendiri, iaitu menanam getah. Pada tahun tu memang famous dengan getah, dan juga melombong biji timah. Pada zaman tu dia namakan dia ataupun dia namakan tempat dia tu Kinta Kellers, sempena nama dia lah kan. Kemudian dia balik ke Scotland dan dia telah jatuh cinta dengan seorang gadis Scotland yang bernama Agnes. Wow, sweet kan. Dan mendapat seorang anak perempuan yang bernama Helen. Lepas tu dia bawa isteri dia tu datang balik dekat Malaya pada tahun 1903 untuk tinggal bersama-sama dia lah. Sebab dia kerja kat situ kan, so isteri dia kena ikut. Dan selepas lahirnya anak perempuan dia nama Helen tu, so diorang nak anak lagi. Tapi selepas bertahun-tahun diorang ni masih tak ada anak. Tapi akhirnya pada tahun 1915, kau bayangkan dari 03 tu ke 1915, akhirnya diorang mendapat seorang anak lelaki yang bernama Anthony. Disebabkan anak lelaki dia ni lah yang orang kata rezeki terpijak lah kan. So dia dapat keuntungan yang banyak dan dia berhajat untuk besarkan lagi rumah dia. Jadi kalau korang perasan, macam mana aku cakap, kalau korang pernah pergi dekat Kelly Castle tu, sebab aku pernah pergi, dia ada satu istana besar, lepas tu kat belakang sikit, tepi sikit, tepi je ada satu macam pondok kan. Itu rumah first dia sebelum dia bina rumah ataupun sebelum dia bina istana dia tu, dan yang tak siap tu lah. So memang dia plan nak buat istana tu sebabkan dua anak dia ni dah lahir lah kan. So dia nak jadi happy family lah. Dia cuba untuk bina dan dia plan untuk bagi nama pada istana tu adalah Kellers House, sempena nama rumahnya dekat Scotland. So dia nak budaya Scotland tu lah kan, nak bawa dekat Malaya kan, pada tahun 1915. Tapi Kelly Smith ni dia ada satu habit lah. Dia ni tak sop dengan agama Hindus pada ketika tu, dan juga budaya-budaya India. Dia meminati lah kan, kita boleh cakap macam tu lah. Jadi dia merancang, iaitu istana dia ni, dia nak buat ala-ala India sikit, ala-ala seni bina-seni bina daripada India. Itu dia punya plan. Sebab semua batu, seramik apa semua dia import daripada India. Jauh babe daripada Malaysia tu. Dia pergi India, dia bawa barang-barang batu-bata tu, bawa dekat Malaysia. Dan yang paling gila dia, tak sop dia ni, adalah dia juga bawa buruh-buruh daripada India ni, sekumpulan buruh-buruh daripada India ni, datang bawa ke Malaya, bawa ke Batu Gajah tu, semata-mata untuk bina istana dia tu. Kau bayangkan dia punya taksub dia. Dia nak sebiji macam seni bina India tu. Dia bawa orang-orang India dulu, and then dia nak bina sebiji macam seni bina dekat sana.
Dan aku nak cerita kan, kalau korang pernah pergi Kelly Castle tu kan, dia ada jambatan untuk cross sungai. Itu yang menarik dia kan, jambatan pun dia suruh orang-orang India yang dibawa, yang jadi buruh tu, untuk buat juga kan. Tapi korang kena faham, pada zaman dulu, masa tu, masa dekat Malaya tu, belum wujudnya simen lagi kan. 1915 mana ada simen tu, tak wujud lagi. So macam mana cara dia buat bina istana dia ni adalah dengan satu benda yang unik lah. Maksud dia batu bata tu, macam mana cara dia buat adalah dia campurkan pasir, kapur, putih telur, itik punya telur kan, putih telur itik tu, gula merah dan juga madu untuk dijadikan simen untuk bina dia punya istana tu. Unik kan zaman dulu kan. Masa tu simen belum wujud lagi. Dan apa yang berlaku adalah sepanjang proses pembinaan dia tu, sebenarnya ada satu wabak yang melanda dekat dunia, dan termasuklah Malaya pada ketika itu, adalah wabak flu, iaitu flu Spanish. So banyak pekerja-pekerja dia yang sakit dan mati disebabkan flu Spanish tu semasa pembinaan istana ataupun rumah dia tu. Dan pekerja-pekerja yang dari India tu percaya bahawa wabak ni datang daripada Tuhan, seolah-olah macam Tuhan tak memberkatilah pembinaan dia orang tu kan. Sebab tu kalau korang perasan, berhadapan dengan Kelly Castle tu ada sebuah kuil. Kira sejarah kuil tu lama lah. So pekerja-pekerja ni bina kuil tu untuk kononnya untuk macam mana nak mententeramkan ataupun nak berdamai dengan Tuhan pada ketika itu, supaya wabak tu cepat-cepat berlalu dan diorang boleh bina istana Kelly Castle tu. Dan yang paling menarik adalah pembinaan tu ada patung Smith ni, ataupun ada patung Kelly Smith ni, dikatakan untuk menghormati kuil tu lah. Patung seolah-olah Kelly Smith lah, dia tak adalah sebiji pada zaman dulu kan. Dan nak jadikan cerita, bangunan tu tak siap disebabkan Kelly Smith ni telah mati semasa dia berada di pelabuhan Lisbon dekat Portugal. Sebenarnya pada dia mati tu pada tahun 1926. Dia mati dekat Lisbon tu sebab dia nak pergi ambil lift bawa ke Malaya untuk letak dekat istana dia. Kau bayangkan punya besar dan kayanya tu kan, rumah dia nak ada lift. Dia mati sebenarnya akibat radang paru-paru. So mungkin sebab dah tua lah kot kan, ataupun penyakit tu datang serang dia sebenarnya. Dan kita mesti tanya apa yang berlaku pada anak dan isteri dia. So anak dan isteri dia tak pernah kembali lagi dekat Malaysia disebabkan dikabarkan terlalu sedih. So diorang balik Scotland dan tak kembali lagi dekat Malaysia. Segala harta Kelly Smith ni isteri dia jual. Maksud dia harta-harta dia dekat Malaysia ni dia jual pada orang lain ataupun company lain. So dia memang nak lupakan lah bangunan tu kan. So dia nak balik Scotland. Dan sehingga sekarang pembinaan tu tak siap. Dan sekarang menjadi salah satu tarikan pelancong di Perak untuk dikunjungi, iaitu istana Kelly Castle di Batu Gajah. Itu adalah sejarah macam mana pembinaan dia dan kenapa dia tak siap bina kan. Sebab isteri dia balik ke Scotland. Okay, so korang dah tahu dah sejarah Kelly Castle ni macam mana kan. Aku pun selalu juga datang dekat sana dulu masa aku duduk dekat Perak, ataupun kalau aku balik Perak aku akan singgah kan. So korang, kalau korang dah boleh travel lah, dah boleh rentas daerah dan juga negeri, korang boleh pergi dekat Kelly Castle. Tempat dia cantik dan seni bina dia banyak lah. Diorang masih mengekalkan barang-barang Kelly Smith tu lagi, diorang letak dekat dalam tu dan tak ada orang usik lah sebab dijaga oleh management dekat sana. Okay, kali ni pula kita nak cerita pengalaman-pengalaman seram orang ramai yang berlaku semasa diorang berada di sana. Ini salah satu cerita yang famous lah dekat kalangan kawan-kawan aku ataupun sezaman-zaman aku lah. Aku tak tahu sekarang, dulu kan ada yang macam dekat sekolah kan pergi berkemping apa semua. So salah satu sekolah ni dia berkemping dekat sekitar Kelly Castle tu. Nak jadikan cerita, pada waktu malam tu ada orang kata ialah budak-budak lelaki bawa borak sembang-sembang apa semua. Ada dua orang ataupun satu kemah ni yang bercakap besar lah, cakap besar dekat sana, yang belagak kan, oh sini tak ada apa semua kan. Dan keesokan paginya bila diorang bangun daripada tidur, diorang satu kemah tu dah berada dekat atas istana Kelly Castle tu. Yang lain semua dekat bawah. Kalau korang pergi dekat bangunan Kelly Castle tu, dia ada tanah rata sikit dekat bahagian depan kan, dekat rumput-rumput tu kan. Diorang kemah kat situ, tapi dia bangun daripada tidur, dia ada dekat atas bangunan tu, dekat tingkat atas, paling atas.
So itu salah satu benda yang kisah seram lah yang diceritakan kan. Dan ada beberapa lagi, sebenarnya banyak lagi, macam orang pergi untuk explore bangunan tu malam-malam. Ada yang terdengar bunyi budak-budak, bunyi budak-budak ketawa dan juga menangis, yang dikatakan itu adalah anak perempuan dia yang bernama Helen. Suara anak perempuan dia yang bernama Helen lah. Dia ada 4 tingkat kat atas aku, tingkat 4 tingkat paling atas lah. Korang kalau korang nak pergi, korang boleh explore, tapi aku advise kan jangan pergi pada waktu malam, sebab kebanyakannya yang cerita-cerita ni kita dengar adalah yang berlaku pada waktu malam, dan mereka ni memang sengaja untuk nak explore lah, nak kononnya nak mencari hantu lah, seekers lah kononnya. Dan ada yang dengar tapak kaki orang berlari, dan dikatakan tempat yang paling seram sebenarnya tingkat atas. Tak pasti sebab apa. Dan kalau korang perasan, dekat bangunan Kelly Castle tu sebelah dia ada pokok besar, ada pokok yang sangat besar, sampai sekarang ada. Aku datang dengan isteri aku petang-petang, bila aku keliling pun memang agak menyeramkan sebenarnya kan. Tapi sebab ramai orang, so kita okey je, tak ada apa lah. Tapi cuba korang bayangkan datang malam masuk kat kawasan tu, so memang agak menyeramkan lah. So untuk korang yang untuk sika-sika sana, mungkin boleh explore kot dekat sana kan. Tapi yang tak kuat semangat tu, korang datang je lah siang, jangan datang malam kan. Itu antara kisah-kisah dia lah, dengar orang berjalan, dengar budak menangis ataupun ketawa. Sebenarnya ada banyak lagi kan yang kisah-kisah orang-orang tempatan yang tak diceritakan oleh orang luar. Yang paling seram adalah orang selalu melihat kelibat seorang budak perempuan dekat atas bangunan Kelly Castle tu, dan mereka mengatakan itu adalah anak perempuan Kelly Smith, iaitu Helen, yang masih mengganggu di sekitar situ lah, macam roh dia masih mengganggu kan. So aku tak pasti korang nak percaya ke tak, tapi yalah, benda-benda ni memang ada lah. Tapi ikutlah sama ada kau datang nak kacau dia ke, ataupun kau hanya datang untuk melihat seni bina ataupun sejarah. It's a good thing lah. Apa pun, itu adalah sejarah Kelly Castle, Batu Gajah Perak, iaitu menjadi satu kemagaan orang Perak lah sebenarnya kan. Aku kalau balik pun macam cakap, aku selalu singgah sana. Jumpa lagi untuk next episode, topik-topik yang menarik, cerita-cerita yang best. So aku akan kupas dan aku akan cerita kepada korang. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.